baik dan benar, buahnya besar, lepasnya juga. Jadi jangan ragu lagi teman-teman untuk menggunakan bibit unggul. Sangat-sangat puas saya berada di kebun indukan PPKS Mahriyat ini. Setelah itu kami ke tempat seed processing unit atau pengecambahan kecambah ke kelapa sawitnya. Itu kita lihat dari mulai TBS dipanen hingga siap untuk dipasarkan, itu dilakukan selama waktu membutuhkan waktu 3 bulan. Artinya ini betul-betul dilakukan sangat dengan sangat selektif, seleksi teliti dan sangat hati-hati oleh para ahli-ahli dari tenaga pegawainya, pekerjanya PPKS. Jadi kami mendapat gambaran bahwa betapa sulitnya hanya untuk sekedar memproses satu janjang tandan buah segar untuk dijadikan kecambah kelapa sawit yang untuk diedarkan. Kami sudah dapat gambaran bahwa seperti itulah, mulai dari awal hingga akhir, mulai dari penyerbukan hingga siap dipasarkan itu membutuhkan waktu hampir kurang lebih selama 1 tahun. PPKS berkarya, sawit Indonesia berjaya.